Jangan lupa guys, subscribe dulu ya sebelum nonton, biar nambah performa YouTube kami. Oke gengso, gak bohong kan sampai ngerak kereta api kan. Gue di tengah-tengah kita ditabrak. Oh iya bener, udah rasanya kayak di bahasa presiden. Ada yang jadi Bogor, itu jalan R.E. Marta Dinata, Marco Ponsoe. Raya Jaya, iya ada Raya Jaya. R8. Iya, 8 bener. Mas sekarang pizza mie, gengs. Tadi ngomongnya maknyus sih, sama kayak Indomie buatan rumah sendiri lah. Oke, sekarang kita coba pizza mie ya sekarang ya. Siap nih. Coba pizza mie. Pizza mie itu jadi martabak mie. Udah gue foto tadi. Enak, manyus, manyus. Tuh, belakang gue pantau gerak. Jadi ini konsepnya dekat kereta api. Kafenya mirip kayak bakso presidennya di Malang. Namanya, ntar gue foto. Tuh, Marco Ponsoe. Jalan R.E. Marta Dinata. Tuh, tepatnya di dekat kereta api putar balik. Ada di sebelah kanan, sebelah kiri jalan Marco Ponsoe. Ada dua lantai, cuman di lantai atas agak beribet naiknya. Gue tadi ribet, jadi gue gak jadi ke atas, gue di bawah aja. Oh ya guys, dulu tuh sebelum ada kafe ini, gue tuh pernah nongkrong di JPL itu. Gak kelihatan sih kayaknya JPL-nya. Di ujung sono tuh, kan sekarang ada jembatan nih. Nah, dulu itu pintu perlintasan di bawah jembatan itu. Gue itu selalu mangkal di situ. Lihat kereta ya? Lihat kereta. Kalau nggak di situ, di lintasan ke arah sono, yang ada pasar anyar, gue selalu di situ. Lihat KRL doang, lihat KRL belak balik gitu. Jakarta Bogor, Bogor Jakarta ya. Yep. Gitu guys. Kebun soy ini, gue lagi nyobain kopinya dulu. Kopinya enak sih guys. Maknyus. Maknyus kata ambunan. Nah, itu ada kereta lagi nih, gengs. Kereta lagi. Oh. Wah. Kita banget ya. Kita kayak rel. Berikutnya nanti ya, tinggal tunggu aja, nanti ada di infonya, makanya subscribe ya guys.